Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedarulun, saudaraku, saat ini saya Fahru Razi ya, yang sudah kenal. Saya sedang berada di kota New York ya, United States of America, pusat ekonomi Amerika Serikat yang saat ini menjadi kota terbesar di dunia dengan GDP yang sangat tinggi. Dan saat ini saya sedang perjalanan ya bersama abang kita, Bang Iswandi ya, tokoh Aceh dan tokoh masyarakat yang sudah lama di Amerika Serikat, khususnya di kota New York. Dari tahun berapa, Bang? 94. Wah, dari tahun 1994 ya, saya umur 14 tahun itu ya. Bang Iswandi sudah ke Amerika ya, dan di mana beliau adalah orang yang sangat familiar dan sangat fokus terhadap dunia kopi yang ada di Amerika Serikat. Nah, saat ini kita dalam perjalanan dari kota New York ke kota apa nih, Bang? Nama kotanya Harriman. Harriman New York. Harriman New York. Itu kita akan pergi ke satu market ya. Market yang menjual segala produk-produk yang sudah terkenal. Apa nama marketnya, Bang? Seperti outlet. Outlet ya. Nah, nama tempatnya apa, Bang? Nama outletnya Woodbury. Woodbury. Woodbury ini tempat yang sangat terkenal. Semua orang yang menuju ke Washington DC selalu transit di Woodbury. Dari Washington DC menuju New York juga selalu transit di Woodbury untuk belanja, shopping dan sebagainya. Baik, kita diskusi tentang kopi nih, Bang. Santai, relax ya. Ini konten Fahru Razi Channel. Nah, sambil drive ya. Di sini kalau lagi apa namanya, lagi drive, kita tidak boleh ambil foto ini karena ada larangan ya kalau kita naik bus atau naik mobil travel. Tapi ini nggak apa-apa, kita bikin konten. Yang pertama kita diskusi masalah kopi nih, Bang Is. Nah, ternyata kopi Aceh ini, bukan ternyata, dan ini sudah menjadi sejarah ya, bahwa kopi Aceh, khususnya kopi Gayo Arabica, itu memiliki pasar yang sangat potensial di Amerika Serikat. Benar ya, Bang Is ya? Gitu ya. Dan itu sudah lama, sudah dari sejarah zaman dulu kopi Aceh mungkin masuk ke Amerika Serikat. Sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, bayangkan. Ya. Bahkan Amerika pun datang pertama kali ke Aceh bukan hanya rempah-rempah tapi masalah kopi. Ya. Sehingga setelah dia datang melihat kopi, ternyata Amerika melihat di Aceh itu ada minyak, ada mining dan sebagainya, sehingga tertariklah dunia internasional, dunia Eropa ya, dan dunia Amerika, negara-negara di Amerika tertarik dengan Aceh karena sumber daya alam yang sangat luar biasa. Berawal dari emas hitam. Apa itu emas hitam? Kopi Aceh yang sangat terkenal di pegunungan wilayah tengah ya, Gayo yang kita kenal. Nah, hari ini kita diskusi mengenai kopi Aceh nih, Bang Is. Nah, di Amerika, Bang Is, ini kan masyarakatnya suka minum kopi nih, Bang Is. Jenis kopi yang diminati itu jenis kopi yang seperti apa, Bang Is? Nah, kalau Amerika itu umumnya yang lebih diminati adalah Arabica ya. Arabica, ya, oke. Okay. Arabica Robusta. Dibandingkan Robusta. Di Aceh sangat terkenal ya, dengan Arabica. Robusta di Gayo, sekali ya, lagi. Ya, masyarakat, Gayo, ya. Petani Gayo nih, denger nih, ini menarik ini. Arabica merupakan minuman yang sangat populer dan sangat digemari oleh masyarakat yang ada di Amerika. Nah, apalagi nih, Bang Is? Nah, kalau Robustanya ada, cuma hanya sebagai blend aja, campuran okay. aja untuk mendapatkan full body ya, full taste-nya, body. Full body taste-nya itu ada okay. di dalam Robusta. Jadi karena sedangkan Arabica kan lebih pada keasaman ya. Oke, okay, oke. Okay. Makanya jadi kadang ada beberapa yang ingin menciptakan satu blend yang rasanya penuh dengan dua rasa ini, balance, yeah. keseimbangan antara keasaman dan full body tadi. Yeah. Jadi itu didapatkan di Robusta. Nah, yang menarik nih, Bang, selama saya berjalan di kota New York ya, setiap sudut blok itu ada Starbucks dan kafe-kafe yang ada di Amerika. Itu rata-rata Arabica ya? Rata-rata Arabica. Nah, apa yang menjadi daya tarik masyarakat di Amerika ini dengan kopi? Kenapa mereka tertarik sekali dengan kopi? Mungkin bisa diceritain sedikit ya, Bang Is. Apa ya, mungkin ini ya, jadi ke orang Amerika juga sebetulnya kopi itu sekarang ini mungkin saya rasa sebagai minuman yang kedua, kedua setelah mineral water, soda. Oh, soda. Oke, okay. Kalau kita kan air putih, jadi Coca-Cola, Pepsi ya, itu kalau kita di Aceh air putih ya, di sini soda. Soda jadi okay. Kopi itu udah nomor dua ya, yeah. Dan terus meningkat apanya, konsumsinya.
Dan itu setiap hari mereka konsumsi kopi, iya, dan dimanapun. Dari pagi, ya, itu kok mungkin Tengku Raja lihat itu, ya, pagi-pagi di New York City itu orang akan pergi kerja, itu akan mampir ke Starbucks, ke kafe-kafe itu. Minum kopi. Untuk membawa, dengan membawa kopinya itu, ya, kan. Untuk membakar apa namanya tubuh ya, karena dingin, iya, minum kopi, semangat, spirit, kemudian fokus dengan kerja, iya, ya. Bahkan otak jadi cerdas, betul, gitu. Betul. Bukan ngopi untuk cang panah ya. Bukan ngopi untuk gosip. Bukan sebagai starter. Bukan dia. Starter. Jadi starter, ya, starter. Ini untuk apa namanya? Itu tadi lah. Sebutkan apa namanya? Untuk penyemangat ya. Penyemangat, iya. Dan menariknya setelah kunjungan saya ke New York ini ya, untuk kesekian kalinya ini yang ketiga, keempat, guys. Ke New York ada ini udah yang keempat, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ketiga. Kalau Washington DC yang lain dan sebagainya itu sudah keempat, ke kota New York ini yang ketiga. Nah, ini yang menarik nih Bang Is, bahwa saya menginap di hotel dan semua hotel yang ada di kota New York itu menggunakan Starbucks dan menyediakan kafe secara free, gratis. Gitu. Ini menarik nih. Bahkan di rumah juga kafe, dan yang lebih menarik apa? Semua kendaraan di Amerika itu menggunakan tempat ya, pasti ada kopinya. Nah, saya yang selama ini jarang membawa botol-botol minuman Tumbler seperti ini, ya, Pak Is. Nah, saya harus beli nih. Ya. Oh, ini apa? Ini beli. Ini kopi juga nih. Ya, ini ada tulisan President of United States. Oh. Nah, ini diisi apa tadi kopinya? Ini kemarin saya beli di Washington DC. Jadi isinya kopi juga. Nah, termasuk nih Bang Is juga nih. Ada juga nih. Ah, ini kopi beliau nih. Jadi rata-rata mobil ya di Amerika ini menggunakan, pasti ada kopinya, minuman. Jadi mereka santai driving selama 2 jam, 3 jam dari satu state ke state yang lain ya. Kalau di sini ada 3 sistem nih, ada federal, ada state, dan ada lokal. Lokal itu distrik ya. Kalau kita itu mungkin seperti wali kotanya, bupati gitu. Kemudian di state itu ada gubernur. Di atas gubernur itu ada federal, dipimpin oleh langsung presiden ya. Sekarang presidennya Biden, Om Biden kalau kita panggil. Nah, gitu. Nah, kemudian juga yang menarik dari kopi di sini ternyata market kopi yang ada di Amerika itu saat ini informasinya itu sampai berapa juta nih, Bang Is? Ton yang dibutuhkan di Amerika. Hampir 7 juta? Kalau angka itu 7 juta hanya bagian yang dari kita aja tuh. Oke, dari Indonesia saja. Sebagian itu ya. Dari Indonesia saja 7 juta ton yang masuk ke Amerika. Indonesia sekarang yang masuk ke sini itu kalau angkanya pasti Bang sudah enggak ingat sekarang, okay, ya. Okay. Tapi nanti bisa nanti kita browsing, bisa nanti kita browsing. Cari. Nah, tapi itu Indonesia sekitar 8% saat ini paling besar. Indonesia 8% artinya 8% 7 juta. Ya. Kalau seperti itu kurang lebih hampir 8% berarti 100 juta ton. Sebetulnya lebih dari sejuta. Hampir 100 juta ton berarti kalau 8% dari apa namanya jumlah kopi yang masuk ke Amerika. Sementara Aceh baru mensuplai 700 ton ya. 700 berapa nih? Itu yang 700 ribu. Artinya yang tempat Bang Is ini kerja aja. Tempat Bang Is kerja aja ya, satu company. Ini Bang Is ini bekerja di perusahaan jadi, Itali ya, bergerak dan minum kopi. Yang lain-lain kan? Ya, namanya Armenia, perusahaan Armenia khusus speciality, importir kopi. Bayangkan. Nah sekarang itu dari Aceh saja hanya 700 ribu ton per tahun. Kalau angka tahun lalu itu, tahun ini kan masih belum selesai apa masih apa ya? Sekitar 700-800 saja. Wow, fantastis. Artinya apa? Petani kopi Gayo potensinya besar. Jangan lagi dikirim ke Medan, ke Jakarta. Langsung aja. Bagaimana nih anak-anak pemuda-pemuda Aceh buat asosiasinya, buat gerakannya, bagaimana kopi Aceh itu langsung kita lahirkan para eksportir-eksportir ya, anak Aceh yang langsung kirimnya ke Amerika. Nanti hubungin Bang Is, hubungin saya juga nih. Supaya kopi Aceh masuk, nah gitu. Nah ini yang menariknya Bang Is ya, di Amerika ini ternyata mereka mengkonsumsi kopi dan kopinya itu rata-rata ya Arabica khususnya yang ada di Aceh. Nah sekarang saya ingin tanya sebenarnya selama pandemi ini kan kayaknya bisnis kopi nggak ngaruh kayaknya ya, tetap semakin meningkat walaupun pandemi. Nah ini mohon ceritakan Bang Is, selama pandemi ini gimana gitu? Nah, jadi kalau selama pandemi ini mungkin nggak ke kafe ya, kafe-kafe mungkin tutup ya, karena tidak boleh apa, kita nggak buat mereka pada nggak keluar. Tapi kan mereka beli
bawa pulang. Oke. Okay, jadi okay. Brewing kopinya sendiri di rumah, ya kan? Roasting sendiri di rumah. Iya. Kemudian jadi, mungkin yang belinya juga yang sudah di roasting, tinggal mungkin di grinding aja di rumah. Oke. Okay, nah, oke. Okay. Jadi itu jadi apanya tetap berjalan terus. Oke. Okay. Sehingga kayak contohnya aja perusahaan tempat Mas kerja ini, kita memang nggak berhenti waktu itu. Oke, okay, menarik. Kita jalan terus gitu. Walaupun agak menurun itunya, tapi tetap jalan terus. Okay. Karena permintaan untuk kopinya itu yang dibawa pulang ke rumah ya, beli tetap terus gitu. Iya. Yeah. Jadi selama ini Bang Is itu selama kemarin itu enggak ada work from home itu. Tidak ada? Enggak ada. Work from home itu enggak pernah. Tidak ada WFH. Kita tetap kerja datang. Ya, kalau kita di Indonesia namanya WFH, work from home. Iya. Yeah. Gitu tetap, kan? Tetap datang ke kerja. Tetap datang kerja walaupun pandemi, kemudian produksi kopi semakin meningkat. Nah, ini menarik nih kalau kita baca berita ya bahwa Amerika ini menjadi negara yang saat ini juga menjadi pusat bagaimana kebun ya dan petani-petani kopi ini semua melirik pasar Amerika, khususnya Aceh. Cuman kita harus meningkatkan capacity building petani, meningkatkan produksi yang baik dan profesional, standarnya juga harus ditingkatkan, kebersihannya juga harus ditingkatkan, health, kesehatannya juga sangat penting. Jadi kualitas kopi kita itu sebenarnya tidak kalah, hanya saja dikalahkan. Nah, ini kuncinya dia, dikalahkan. Nah, sekarang Amerika masih menjadi negara terbesar ekspor kopi dari Aceh. Nah, ini menarik nih, saya ingin katakan. Ternyata Amerika selain mengkonsumsi kopi, dia membeli kopi dari banyak negara termasuk di Aceh. Dia jual lagi, gitu Bang Is ya? Ada. Dia jual lagi, bayangkan. Dikirim ke Amerika, Amerika packaging dengan harga internasional ya. Kemudian dia jual lagi kepada negara-negara lain. Nah, ini kan otaknya bisnis banget nih Amerika nih ya. Yeah. Ini udah ngomongnya udah Jakarta nih, bisnis banget. Padahal bisnis sekali kalau orang Aceh bilang bisnis sekali. Nah, ini ternyata tujuan ekspor yang datang dari negara-negara lain, penghasil kopi, termasuk Indonesia, Aceh. Nah, itu dibeli oleh Amerika. Dan Amerika mengekspor kembali ini kopi-kopinya. Nah, ini tercatat saja ada 6.338 ton atau 58,19% dari 10.893 ton biji kopi dari Aceh yang sudah diekspor ke luar negeri pada tahun Januari sampai Juli 2021. Itu kan pada saat pandemi nih, ya, lagi tinggi-tingginya pandemi. Ini ya. Laporan dari dari Bank Indonesia. Ya, ini sangat tinggi sekali potensinya. Oleh karena itu, nah yang menariknya Amerika juga mengirim kopi-kopi yang dari beberapa negara termasuk dari Aceh dikirim lagi, ya itu ada yang dari ke Belgia, Kanada, ya dan sebagainya, diekspor lagi, itulah otaknya orang Amerika ya, ya dia beli 9, ya kan, dia jual, dia beli apa? Dia beli 9, dia jual 10, ya kan? Di dalam selisih dapat untung. Memang kapitalistik sekali pikirannya ya. Belum dikurung, belum diplu. Laba dinu, ya kan? Tapi idonya dikuasai. Ya, yang jarang mikir orang Amerika. Karena orang Amerika tahu itu negara apa kok Swedia, Norwegia itu apa namanya? Negara Skandinavia. Skandinavia ya. Nah, negara itu, Skandinavia juga mengkonsumsi kopinya itu dari Amerika. Per kapitanya itu minumnya itu enggak salah sudah lebih dari 12 atau 18 kilo per tahun per kapita. Jadi Amerika sendiri belum. Ini masih 6 kilo per tahun mungkin ya. Indonesia aja belum sampai segitu mungkin Mas. Ayo pemerintah Aceh, dinas, ayo bergerak. Kalau bisa dinas-dinas di Aceh ini bagaimana caranya petani kopi diberdayakan, petani kopi itu ditingkatkan, putar modal, bantuan dari pemerintah kepada mereka, modal usaha, pembinaan, training, capacity building, program importir. Jadi mereka eksportir. Jadi mereka jangan diajarkan jadi petani saja, tapi diajarkan menjadi pengekspor kopi gitu. Karena ini peluang di pasar global itu sangat tinggi sekali. Nah, kemudian juga ini ada berita menarik ya. Ini ada penelitian dari Universitas Syah Kuala terkait dengan analisis ekspor kopi yang ada di Aceh selama ini. Ini mungkin loadingnya cepat juga nih. Ya, saya pakai tetrainnya Bang Is ini. Jadi cepat juga loading di sini. Oh, masih gitu ya. Nah, ternyata ada juga beberapa penelitian yang dilakukan oleh UNSYAH, Universitas Syah Kuala, itu terkait dengan potensi ekspor kopi Aceh ke Amerika Serikat. Nah, ini menarik ini. Penelitian ini bahkan sangat luar biasa sekali ya. Ya boleh dibaca, bisa di
googling lah sebenarnya bahwa banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang ada di Universitas Syekh Kuala maupun Universitas lainnya yang ada di Aceh sudah melakukan riset-riset terhadap kopi Aceh. Nah ini ilmu ini ya harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu harus proaktif jemput bola. Ambil nih penelitian-penelitian Unsia, penelitian-penelitian Malikus Saleh, penelitian-penelitian UTU misalkan, dan kampus-kampus lainnya ya, untuk diadopsi dan diterapkan di dalam program pemerintahan dan sebagainya. Oke, kemudian, wah ini banyak sekali nih hasil risetnya nih, susah saya baca satu-satu. Tapi intinya adalah ekspor kopi Aceh ke Amerika Serikat potensinya sangat luar biasa sekali. Dan ini, bayangkan, multiplier efeknya yang lebih dahsyat. Apa itu? Satu orang petani yang menjual 1 kilo kopi, manfaatnya bukan hanya dinikmati oleh petani kopi, tapi anak ya, anaknya, adiknya, dan satu keluarga itu menikmati bagaimana kopi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kuncinya adalah masyarakat Aceh harus sering ya menjadikan ya, harus kita jaga nih kopi kita nih, jangan sampai dirusak, jangan sampai dicampur dengan pasir misalkan ya. Ini ada praktek-praktek jahat nih Bang Is ya, yang selama ini memframing ya kopi Aceh itu kopi yang kualitasnya nggak bagus gitu. Nah ini upaya, ini kan kompetitor yang nggak sehat gitu loh. Gak usah takut lah kita ya apa namanya, orang-orang kayak saya ini akan hajar betul nih kalau ada pengusaha nakal yang merusak kopi Aceh gitu. Jadi gak usah khawatir, yuk sama-sama kita jadikan kopi Aceh ini yang sudah dikenal dunia, tinggal kita poles lagi menjadi kopi yang sangat luar biasa, dan Gayo sudah menjadi kopi dunia. Jadi orang kalau mau tahu dari mana, dari Aceh, selalu konstruksinya ke Tsunami. Dari mana? Dari Gayo. Oh, ini pasti konstruksinya adalah kopi. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi istilah Gayo sudah populer di dunia internasional, bahkan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, ya putra-putra Gayo nih, generasi-generasi muda Gayo bangga nih dengan Gayo gitu ya. Karena harus tetap bangkit. Kalau bisa ke depan gitu loh. Pemerintah Aceh harus punya program, apa itu? 1000 eksportir kopi Gayo yang merupakan anak putra Gayo gitu. Nah, ini menarik ini. Ya, ini yang harus kita lihat bersama. Jadi demikian diskusi kita bersama Bang Iswandi ya pagi ini, walaupun sangat luar biasa. Walaupun sambil nyetir ke jalan ya. Iya, kita diskusi tapi sayang banyak bicara ini. Enggak apa-apa. Iya, kalau enggak beliau nanti kena pelanggaran oleh polisi Amerika. Gitu, karena sambil apa namanya, sambil drive, sambil menyetir berbicara, karena di sini rata-rata ada kamera nih. Gitu. Jadi wajah saya sudah di masuk di Polresnya, lalu Polseknya Amerika Serikat itu, karena apa namanya, berbicara di saat drive gitu itu sangat bahaya, ada peraturan yang tidak boleh. Oke, saudara-saudara sekalian, demikian informasi dari saya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi buat seluruh masyarakat Aceh dan generasi muda Aceh terhadap nasib Aceh ke depan yang berada di tangan kita. Sukses dari saya. Kuncinya juga seperti yang tadi, jaga kualitas. Jaga kualitas. Good service. Good service. Pelayanan yang baik ya. Bukan sogok, bukan good service itu. Tenang aja, pokoknya itu bukan ini. Akan continue dia. Ya, bukan olah-olah, bukan. Tapi good service itu adalah memberikan pelayanan yang baik, memberikan kualitas yang baik, memberikan komunikasi yang baik. Kemudian juga yang sangat penting adalah cepat membangun trust building. Ya. Nah, itu kuncinya. Di Amerika ini kalau ingin sukses, ya kopi ini ingin masuk di internasional, saya ingat kata-kata Bang Isni kemarin. So, I believe this man katanya. I believe apa namanya? His boy gitu. Ini menunjukkan bahwa orang Amerika kalau ingin bekerja sama, ingin beli kopi, yang dilihat bukan perusahaannya, yang dilihat who the trusted-nya gitu loh. Siapa yang dipercaya gitu loh. Dan yang sangat penting adalah trust building tadi. Ya, oke, terima kasih dari saya tutup dan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.